Desa Sukaraja, Kecamatan Cibabar. Beri bukaannya meliah untuk Bupati Cianjur, Bapak Haji Irfan Rifanu Muhtar. Cianjur! Yang kami hormati Bupati Cianjur, Bapak Haji Irfan Rifanu Muhtar. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah kepada Kepala Desa Sukaraja untuk memberikan sambutannya pada siang hari ini di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati beserta rombongan yang disebut CNL Ngawangun Lemur. Desa kami untuk mengucapkan, hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua elemen pemerintahan jajaran Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh Pak Bapak Bupati tersebut. Pak Kepala Desa, Pak Haji Abu, iya kawan lama, kurang tika pungkur silih jahit, silih tangtungkeun. Ayeuna patepang dina jabatan meureun anu dicita-citakeun tika pungkur Pak Haji. Kader Posyandu PPL na haladir, seragam anyar hadir. Anu pertama, ayat di Dinas Kesehatan yang ngalaksanakeun pelayanan kesehatan gratis. Pada pendidikan, ya Pak Cecep Sobandi ya ngabagi tas, ngabagi bekal, buku, kanggo PAUD murangkali termasuk SD, OG SMP. Terus ayat Kadis Dukcapil, nah, ya Pak Ginanjar. Iya, saudara teh anu paling favorit kulantaran warga masyarakat paling seueur meriyogikeun karena akte kelahiran KTP sareng kartu keluarga hatur nuhun tos digratiskeun. Insyaallah aya 43 miliar kanggo pembangunan jalan, mudah-mudahan manfaat. Ngan sim kuring omat di mana misalkan pas waktos di jalan beton ulah waka dibongkar lamun misalkan teu acan garing. Margi lamun sakeun dibongkar ke warga masyarakat digeleng jangan tenang ngarep rul mudah-mudahan dipasihan kasabaran kunaon kedah di beton supados kualitasna sae oge merenan jangka panjang kapayuna ulah dugikeun ka bina marga teh di mana tos ngalaraskeun jalan sakilo ka pengker nembe taun payun badi dilanjutkeun tos rek sakdina nu dipengkerna gitu. Tah lamun misalkeun ayeuna di beton mah mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 tahun masih kene kiat mudah-mudahan. Pras anu terakhir ieu kepala dinas DPMD. Wah, artisna. Tadi imah ulah dicaketkeun ka murangkali Pak Kades kade. Isi rada cunihin sakedih. Ieu panitia kegiatan acara Cianjur Ngawon Lembur. Nah, tugasna ngabagi kader Posyandu kakak di samping ngabangun desa atawa napi ngabangun kecamatan oge kedah memberikan pelayanan hak dasar manusia di antaranya siga KTP, KK, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sim kuring dongkap ka dieu di samping bade mulang tarima, mulang jasa bilih aya Bapak Ibu anu kantos berjuangkeun sim kuring dina pemilu kada kapengker, ulah dugikeun ka aya bahasa di mana geus jadi bupati teu datang-datang acan. Nah, sim kuring bade mulang jasa anu pertama, anu kaduana bade mempercepat pembangunan, mudah-mudahan Kabupaten Cianjur kapayun tiasa diangkat harkat darajatna. You got to feel it.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan September tahun 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram tahun 1438 Hijriah, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saya Irfan Rifano Muhtar, selaku Bupati Cianjur, sesuai dengan ADART DKM, BKPRMI, Ikatan Remaja Masjid dan Insan Rabani Mandiri, saya mengukuhkan Ikhwan Ahwat sebagai pengurus BKPRMI Desa Sukaraharja, DKM dan Ikatan Remaja Masjid Al-Imtitsal, serta Insan Rabani Mandiri, dengan harapan Ikhwan dan Ahwat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan selalu ada dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bupati Cianjur Bapak Haji Irfan Rifano Muhtar, Ketua Ikatan Remaja Masjid, Ketua DKM, dan Ketua Kader Insan Rabani Mandiri. Takopak Cianjur. Hari berbakti, hari yang terabad.